Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam olahraga untuk kita semua. Selamat sore rekan-rekan media, juga seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini, yang telah hadir di Hotel Mulia ini dalam keadaan yang sehat. Dan ini luar biasa rame ya, jadi boleh tepuk tangan dulu yang bisa tepuk tangan. Yes. Sol, tolong bantu ya. Iya, tepuk tangan apa ya bahasa Koreanya? Paksu. Paksu, please, paksu. Sengaja pasti saya ditempatkan oleh Pak Ferdinand MC di sini supaya nggak tegang-tegang banget ya. Ini wajahnya kayak mau seminar kenegaraan ini. Bukan kayak mau acara olahraga ya. Tapi senang sekali karena semua antusias untuk hari ini. Terlebih-lebih tentunya saya menyapa terlebih dahulu dalam acara sore hari ini. Selamat datang dalam press conference Fun Volleyball oleh LPDUK Kemenpora dalam ruang Narcissus Hotel Mulia di 19 April 2024 ini. Yang kami hormati selaku PLT Direktur LPDUK Kemenpora, Bapak Ferdinand Kamariki Tangkudung. Selamat sore, Pak. Saya hati-hati sekali bacanya ya, karena marganya dari Sulawesi ini ya. Kalau saya dari Sumatera gampang sebutnya ya. Juga mewakili PBVSI yang hari ini hadir selaku Wasekjen. Kita berikan tepukan tangan juga untuk Bapak Gilang Iskandar. Selamat sore. Juga tentunya kapten dari Red Sparks yang barusan saya tanya dulu ke Sol bagaimana nyebut nama benernya. Jadi kalau saya spellingnya kurang sempurna, mohon dimaklumi. Kita berikan tepukan tangan untuk Yum Hye Son. How is it? Is it good? Thank you. Amsamida. Dan juga tentunya kalau saya ini kan Indonesia banget ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kapten All Star ada Agustin Wulandari. Juga tentunya ada coach dari kedua tim hari ini juga hadir. Kita berikan tepuk tangan pertama untuk coach dari Red Sparks. Please correct me if I'm wrong. Ko Hee Jin. Dan juga Mas Pedro Lilipali, coach dari Indonesia All Star. Dengar kabar terakhir padahal tangannya diinfus itu, tapi semangatnya luar biasa ya. Dan juga tentunya tepukan tangan dulu untuk Megawati Megatron Megalingham ya. Ada lagi julukannya Mega Jude Bellingham karena waktu itu perayaannya kayak Jude ya, apalagi timnya baru lolos. Dan juga tentunya tamu undangan sekali lagi dan juga rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan press conference di sore hari ini, dan tentunya yang saat ini menyaksikan baik melalui Zoom, rekan-rekan media selamat sore, maupun juga seluruh pencinta bola voli yang ada di Indonesia yang saat ini menyaksikan melalui YouTube, yang ada beberapa menayangkan khususnya tentunya di LPDUK Kemenpora menayangkan langsung, selamat sore semuanya. Boleh kita di depan lambaikan tangan dulu ke kamera untuk menyapa semua yang menyaksikan. Sudah beberapa hari ini antusias sekali. YouTube LPDUK Kemenpora juga menjadi tempat banyak sekali pecinta bola voli untuk menyaksikan bagaimana kehadiran dari rekan-rekan Red Sparks yang hadir untuk bersiap menghadapi rekan-rekan dari Indonesia All Star. Kita mulai terlebih dahulu press conference kali ini. Agendanya yang pertama, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada semua speakers yang ada di depan. Baru nanti kemudian kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media, baik yang hadir langsung di sini maupun juga yang menyaksikan ataupun yang mengikuti melalui hybrid atau melalui Zoom. Alright, kita kasih pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Direktur ini. Pak Ferdinand, gimana Pak? Animo masyarakat beberapa hari ini dan juga tentunya saya sebagai netizen kepo, tiket gimana Pak? Siap menampungkah Indonesia Arena? Boleh disampaikan dulu Pak Ferdinand, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Untuk, langsung saja, untuk Fun Volleyball ini kami merasa bersyukur tentunya LPDUK Kemenpora bisa melaksanakan event ini sampai dengan tengah saat H-1 untuk pertandingan. Tentunya ini semua adalah support dari
elemen masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Okay. Sambil ditranslate berarti. Oke, sambil ditranslate ya. Selanjutnya terkait dengan tiket, memang sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri, hampir 13.000 saat ini sudah mencapai 11.500 dan rencana besok pagi kan kami tutup karena memang kami sedang melihat mensimulasi nanti keadaan saat besok nanti crowd control-nya bagaimana. Sementara itu untuk tiket yang saat ini terjual sampai dengan sore hari ini. So, translate atau okay. 일단은 한 13,000 표 정도가 팔렸고요. 남은 티켓은 아마 내일 아침 정도면은 다 매진이 될 것이라고 예정이 되고 내일 아침에 이제 티켓 박스는 닫을 예정입니다. So at present the tickets already sold like 11,500 tickets already sold and the plan is tomorrow it will be closed and expectedly it's going to be sold out. For the match tomorrow. Ya, yeah, tepuk tangan dong buat MC-nya, Syair. Ngaco padahal bahasa Inggrisnya ya, Pak. Ya. Boleh dua pertanyaan nggak untuk Pak Ferdinand nih? Boleh ya, Pak ya? Ini kalau pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya nantinya nih harapannya apa dan apakah memang dampak yang ini didapatkan apa sih sampai dengan LPDU Kemenpora ini memilih menyelenggarakan pertandingan voli? Dan ini diselenggarakannya di Indonesia Arena dengan kapasitas yang begitu besar, Pak. Pertama, memang kami mempunyai visi-misi di LPDU Kemenpora adalah mengembangkan industri olahraga. Jadi, industri olahraga pilihan kami adalah voli. Dengan baik. Melihat atlet kita yang berkiprah di Korea Selatan, tentunya Megawati Hangestri Pertiwi, ini salah satu titik lah di mana kita bisa membuat dunia olahraga voli itu digemari oleh masyarakat. Dan hari ini terbukti 11.500 itu adalah pengembang sejati bola voli. Kami cukup bangga dengan kemarin Indonesia menang, tapi hari ini kami juga mau bangga kalau voli itu juga bisa mendunia. Itu yang penjawabannya. Baik, Mas Ferdinand, terima kasih untuk jawabannya. Sol? 일단은 이제 인도네시아의 운동 산업을 진행시키기 위해서 이번에는 배구에 집중을 했고요. 또 메가 선수 덕분에 이러한 행사를 진행할 수 있게 되어서 정말 기쁩니다. 이 행사가 저희의 전환점이 될 수 있다고 생각을 하고 이 행사 이후에 이제 인도네시아의 배구 세계가 더 발전했으면 합니다. Itu dia kira-kira Mas Ferdinand ya. Yeah, so even though the football yesterday we won against Australia but 11,500 tickets sold, it's proof that volleyball it's also popular sports in Indonesia. Wih. Nggak pas-pas banget sih Pak, tapi at least nggak ngerangkum lah Pak ya. Nah saya lanjut nih ke Pak Gilang Pak, ya dari PBVSI. Ini memang voli ini dahsyat Pak. Ini potensinya dahsyat, penontonnya juga dahsyat. Saya lihat ini juga kalau di YouTube, kalau di Instagram itu komen-komennya juga banyak sekali. Artinya pencintanya itu bola banyak, bulu tangkis banyak, voli pun banyak sekali. Dan melihat kegiatan ini, tajuknya sebenarnya fun volleyball, tapi kan ini juga persiapan proliga yang akan diselenggarakan. PBVSI bagaimana Pak memberikan support, dukungan terhadap acara yang sebenarnya sportainment ya, nggak melulu full prestasi gitu dalam hal kedatangan Red Sparks kali ini. Gimana Pak Gilang mewakili PBVSI? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari PBVSI pertama menyampaikan apresiasi kepada teman-teman Kemenpora, spesialnya dari LPDUK, ya. Kemudian juga selamat datang untuk teman-teman yang dari Korea, dari Red Spark. Selamat menikmati suasana Indonesia. Untuk Mbak Mega, welcome home Mbak. Selamat datang kembali di Indonesia. Kita dari PBVSI memang mensupport dari perlengkapan pertandingan, kemudian juga semua kebutuhan-kebutuhan pertandingan. Ya, baik itu peralatan maupun juga sumber daya manusia seperti wasit dan lain-lain yang diperlukan untuk pertandingan ini. Walaupun ini sifatnya eksibisi gitu, tapi tetap saja antusiasme dari apa pencinta voli Indonesia itu tinggi sekali gitu. Dan kita yakin akan menimbulkan dampak yang baik juga nanti untuk Amin. Ketika proliga dimulai gitu. Jadi kita akan selalu memberikan support dan kita pingin besok sukses sesukses-suksesnya acara ini.
Pak Gilang, kalau saya boleh follow up question. Oh iya, saya sampai lupa saking excitednya ya. Sol, silakan. Sol, mangat. 네, 일단 질문은 이제 인도네시아에서는 이제 배드민턴이랑 배구 이렇게 두 스포츠가 엄청 유명해졌는데 이제 이 행사를 통해서 조금 더 발전해줬으면 좋겠다. 그리고 이 행사는 이제 스포츠테인먼트라고는 하는데 이렇게 진지하게 행사가 진행되기를 원하는지 아니면은 뭐 프로리그 선수들이 팀에도 불구하고 조금 더 즐기면서 이렇게 진행되기를 바라는지 그렇게 물어봤고 답변은 다음과 같습니다. 일단은 엘베독 그리고 레드스파크스 모든 분들에게 와주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶고 또 메가 덕분에 이 행사를 진행할 수 있게 되어서 메가에게도 정말 감사합니다. 그리고 일단은 이 행사를 성공적으로 진행하기 위해서 저희가 인적 자원을 정말 많이 투자를 하였고 저희가 필요한 것들을 모두 다 제공하기 위해서 최선을 다했습니다. 이 행사를 준비하면서 인도네시아 팬들의 열정이 대단하다고 느꼈고 또 이 행사를 통해서 이제 앞으로 이제 시작이 돼 인도네시아 프로리그에 사람들이 조금 더 많이 관심을 가져줬으면 좋겠다라고 했습니다. Kenapa lebih panjang, Sol? Just kidding, yeah. So, big appreciation from Indonesian Football, Indonesian Volleyball Association for LPEDUK. Satu lagi kita juga menyiapkan tim yang akan menjadi lawan eksibisi. So, jadi terima kasih juga kepada klub-klub yang sudah memberikan izin kepada pemain-pemain terbaiknya untuk kita jadikan satu tim menjadi Indonesia All Stars. 일단은 이 행사에 협조해 준 다른 팀 감독님들께도 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. So big appreciation first of all for LPEDUK because LPEDUK wants to help these big events and the second one is also with the Indonesian All Star which is this is came from variety of clubs that give permission to the players in this time preparation for the league. They still give permissions to the players who will play tomorrow. And also hopefully for Red Sparks team, feel happy with the acceptance from LPEDUK and also from Indonesia Volleyball Associations while in Indonesia. Iya Pak ya, saya juga padahal itu nggak tahu saya Pak. Pak, follow up question satu Pak, one more questions. Is there gonna be bonus for Indonesia All Star if they win against Red Sparks tomorrow? Supaya Ulan semangat Pak sama Coach Pedro Pak. Ya. Iseng doang Pak pertanyaannya, dijawab boleh nggak dijawab nggak apa-apa Pak. Tapi gimana Pak, Bapak melihat perkembangan sendiri dari persiapan liga kita yang akan segera dimulai dan juga perkembangan pemain kita yang mulai dilirik dengan klub-klub di luar, Pak. Ya, ini suatu perkembangan yang bagus ya. Artinya kalau liga berjalan, kompetisi berjalan, otomatis talenta-talenta yang tadinya mungkin tidak punya kesempatan untuk mengasah kemampuannya menjadi terasa. Karena itu kita dari PBVSI terus-menerus mengupayakan sepanjang tahun itu ada rangkaian pertandingan-pertandingan. Dan terima kasih support dari Kemenpora juga. Nah khusus untuk tim Indonesia All Star, tadi pagi pun kita dari PBVSI, Ketua Umum, Sekjen, dan para pengurus itu hadir di tempat mereka latihan, memberikan support pada teman-teman Indonesia All Star. Walaupun ini sifatnya eksibisi, tetap kita mengharapkan teman-teman Indonesia All Star ini menampilkan yang terbaik. Karena ini ditonton oleh bukan hanya audiens Jakarta atau Indonesia, tetapi juga melalui streaming, melalui televisi ditonton, mungkin melebihin batas negara juga ada yang menonton. Ya, nah, kita berharap dengan adanya kehadiran Red Sparks maupun bergulirnya kompetisi yang dijalankan oleh federasi, nanti akan lahir mega-mega yang baru, ya, yang lebih banyak, yang bukan hanya berkiprah di voli Indonesia, tetapi juga di luar negara. Terima kasih, Pak. 일단은 이 행사를 준비를 하면서 저희 배구 우리나라 배구의 리그의 성장 정도를 참 체감을 할 수 있었고요. 이렇게 선수들이 다른 국가의 선수들과 뛸 수 있는 기회는 리그 성장에 도움이 될 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 그리고 올스타 팀의 모든 선수들이 잘 최고의 경기력을 보여줄 수 있도록 잘 준비를 했고 또 현장에 있는 분들 그리고 스트리밍을 통해서 보시는 분들 모두가 즐길 수 있도록 최선을 다해서 준비를 했습니다. Okay,
So even though tomorrow gonna be exhibition match, but from Indonesian football, Indonesian Volleyball Associations, I beg your pardon, sorry. From Indonesian Volleyball Association, expect for Indonesian All-Stars play with their best performance, since this is also gonna be their preparations for play on the professional league in Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu, nanti kita kembali lagi dengan Pak Ferdinand juga Pak Gilang, kita lanjut dulu kepada kedua kapten tim dari masing-masing yang akan bertanding besok. Yang pertama dari Kapten Red Sparks, untuk Yum Hyeson, saya lihat di media cukup kaget juga melihat banyak fans dari tim Red Sparks yang menyambut dari bandara, kemudian juga kemarin sangat excited dengan pakaian tradisional dan juga mencoba makanan Indonesia. Sebelum kita bicara tentang persiapan pertandingan, bagaimana mewakili tim sebagai kapten, sambutan dari masyarakat Indonesia dan juga pengurus-pengurus di sini yang menyambut tim Red Sparks seperti apa? 경기에 대해서 물어보기에 앞서서 일단 한국 아 인도네시아에 딱 도착을 했을 때 인도네시아인들이 언니를 반겨준 혜선 염혜선 선수를 반겨준 것을 보고 어땠는지 기분이 어땠는지 궁금합니다. Hey, 안녕하세요. Selamat sore. Sore. 아, 일단 개인적으로 이제 처음 받아보는 환영이었고 너무 이제 반갑게 맞아주셔서 기분도 너무 좋았습니다. Sejujurnya ini pertama kali saya merasa seperti ini dan semuanya sambutannya hangat sekali, jadi saya senang. So it's a really warm welcome and they are really happy, ya. Jadi mereka sangat senang. Boleh tepuk tangan dulu dong, berarti kita menyambut dengan luar biasa sekali, ya. Tentang pertandingan yang akan dilakukan besok, bagaimana persiapan yang sudah dilakukan dan sebagai kapten tim juga bagaimana bicara dengan pemain-pemain lain menghadapi Indonesia All Star besok. Dan penonton yang sudah pasti itu lebih dari 11.000 yang akan menyaksikan semuanya besok. 내일 일단 경기장에 11,000명 이상의 사람들이 오는데 주장으로서 팀원들에게는 어떠한 말을 해주었는지 궁금합니다. 일단 좋은 경기력을 보여줘야 되기 때문에 일단 다치지 않고 부상이 없다고 이제 얘기를 했고, 일단 좋은 경기력을 보여주려면 이제 이기는 경기를 보여줘야 되기 때문에 저희도 뭔가 이기면 보너스가 있지 않을까 생각을 하고요. 이제 좋은 모습 보여드리도록 하겠습니다. Kita berlatih untuk memperlihatkan penampilan yang baik dan yang paling penting adalah kita tidak terluka dan menurut saya penampilan yang baik adalah kita menang. Jadi kita mungkin kita bisa dapat bonus. Bonusnya dari bukan yang dari sini ya. Ya. Bonusnya 여기서가 아니라 알아서. Oh. 여기. Saya mau bonus di sini. Oh, bonus di sini. Pak Gilang berarti nyiapin dua-duanya menang, dua-duanya harus ada bonus ya. Ya enggak apa-apa, Pak. Berarti dua-duanya pengen sama-sama menang ya. Siapa? Iya. Itu tadi dari Kapten Red Sparks. Saya lanjut dulu ke Kapten Indonesia All Star, ada Ulan di sini, Agustin Ulan dari ini. Benar satu pemain senior kita juga. Ini kalau Indonesia All Star sendiri gimana, Mbak? Cie, panggilnya Mbak lu, senior soalnya saya kan jauh lebih muda ya. Mbak Ulan, gimana nih menghadapi tim Red Sparks yang ya kita tahu ya prestasinya sekarang juga kemarin luar biasa di Liga Korea, dan ini juga gabungan katanya kan ini kerangka dari tim nasional juga untuk Indonesia gitu. Persiapannya seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin persiapannya karena kita baru bergabung tadi malam, persiapannya juga tidak banyak, baru tadi pagi kita latihan. Mungkin dari masing-masing apa ya, pemain sudah TC, sudah mempersiapkan dirinya di klubnya masing-masing. Karena kita juga minggu depan sudah memulai liga, mungkin persiapannya nggak banyak ya, Mas.
Karena kita juga sering ketemu, chemistry kita juga gak hilang. Mungkin ya kita bermain seneng aja dan jaga diri masing-masing karena event yang penting seminggu lagi kita bakal lakukan, mungkin gak banyak persiapan juga. Oke. Okay. 일단 질문은 주장으로서 내일 있을 경기에 대해서 어떻게 준비를 했는지 물어보았고 답변은 다음과 같습니다. 어젯밤에 처음 모여서 오늘 아침에 첫 훈련을 했었기 때문에 그리고 다양한 팀의 선수들이 한 자리에 모였기 때문에 아직 훈련량은 부족하지만 다 같이 이 팀으로 뛰어본 경험이 많기 때문에 많은 걱정은 되지 않고 또 다음 주에 리그가 시작이 되는데 그 리그를 위해서도 큰 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 그 berarti kan chemistry-nya memang sudah ada dan juga saling mengenal satu dengan yang lain sebagai teman maupun juga mungkin sebagai lawan ya. Tapi harapannya dengan adanya pertandingan seperti ini, kalau untuk Ulan sendiri sebagai kapten dan juga teman-teman mewakili teman-teman, kira-kira bagaimana, Cap? Kalau buat saya senang sekali ya Mas, dengan datangnya Red Spark ke Indonesia, menambah motivasi voli Indonesia, khususnya untuk junior-junior adik-adik yang bakal meneruskan generasi voli Indonesia, menambah motivasi juga. Ya buat saya bersyukur banget mereka bisa datang, bisa memberi pengalaman baru lah. Kita juga di sini berusaha menampilkan yang terbaik untuk warga Indonesia juga. Oke, okay. Omega tolong ditranslate. Mega. Oh nggak bisa, bercanda ya. So silakan. 이번 행사를 통해서 어떠한 기대를 하고 있는지 물어보았고 답변은 다음과 같습니다. 일단은 뛰고 있지 않는 유소년 선수들에게도 큰 동기부여가 될 수 있어서 감사하고 또 이러한 기회를 받을 수 있어서 정말 감사하고 또 우리 팀에 있는 어린 선수들도 새로운 경험을 할 수 있어서 좋다고 생각을 합니다. 오케이. Okay. Ini merupakan jawaban yang sudah diberikan oleh kedua kapten tim. Sekali lagi untuk rekan-rekan media nanti setelah ini akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya karena pasti akan terbatas. Karena ada yang langsung di sini dan juga ada yang nanti lewat Zoom. Kita berikan juga kesempatan untuk bertanya. Juga untuk semua pencinta bola voli yang saat ini menyaksikan. Ini adalah press conference dari Fun Volleyball yang diselenggarakan LPDU Kemenpora. Di mana pertandingan besok di Indonesia Arena akan berlangsung. Kita ke coach sekarang, kita ke coach dari Indonesia All Star dulu. Karena nanti baru kita lanjut ke coach dari Red Sparks tentunya. Coach Pedro, kalau saya dengar sampai nggak enak badan gini, berarti segitu hangatnya berarti persiapannya coach ya. But anyway, bagaimana coach melatih pemain-pemain terbaik seperti ini dan juga akan menghadapi tim yang juga sangat baik dari Liga Korea ini, bagaimana coach meramu kira-kira dengan pemain-pemain yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam budaya. Dari saya, yang pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Dito selaku Kemenpora, Pak Imam selaku Ketua Umum PBBSI, Pak Gilang. Kita sangat bangga dan kita dikasih kesempatan dengan hadirnya tim Korea, tim Respak. Kita akan belajar. Kita akan belajar dari mereka dan saya sebagai pelatih juga akan belajar juga. Jadi kalau di sana kalau level Asia, postur tubuh sudah mempengaruhi. Dan kalau di kita, mungkin tingginya mencapai cuman 185. Dan yang ketiga, saya sangat bangga sebagai pelatih, adik Mega, jadi anak didik kita, sudah berlaga di Korea, Liga Korea. Ini suatu kebanggaan. Untuk persiapan kita yang jelas apa dikatakan sama si kapten, kita sangat mendadak karena kita lagi ada persiapan di Liga Indonesia, Proliga.
yang akan diselenggarakan di Jogja pada saat tanggal 25. Untuk persiapannya ya, itu tadi apa yang dikatakan sama Kak Wulan selaku kapten, kita tadi malam datang dan pagi latihan, kita mencoba lapangan dan kita main bola apa segala, itu pun pemainnya belum lengkap pemainnya. Jadi ada tim yang dari BIN. Kita ini kebetulan untuk perwakilan Indonesia All Star ini ada tim-tim dari berbagai macam. Ada dari Popsivo Polwan, ada dari Petrokimia Gresik, ada dari BIN, ada dari BJB, ada dari Jakarta Elektrik, ada juga dari Pertamina. Jadi apa yang dikatakan sama Kak Wulan, kita sudah dapat fisik dari tim-tim mereka. Dan juga chemistry kita, jadi terutama tim senior, kita sudah siap. Yang terakhir dari saya sebagai pelatih, saya akan menunjukkan yang terbaik lah. Karena masyarakat Indonesia, mungkin dunia, mendunia, itu akan melihat. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. So, panjang ini. Thank you, coach. 일단은 질문은 훈련 방식, 내일 있을 경기의 훈련 방식에 대해서 물어보았고, 먼저 모든 관계자 답변은 다음과 같습니다. 모든 관계자분들께 감사하다는 말씀을 드리고 싶고, 또 이런 기회가 정말 흔치 않은 기회인데 이 경기에서 감독으로 뛸 수 있어서 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 선수들도 물론 내일 경기를 통해서 공부하고 배울 수 있지만 저도 감독으로서 충분히 배울 점이 많다고 생각을 합니다. 그리고 메가의 아시아, 특히 한국에서의 활약이 정말 정말 감독으로서 자랑스럽고 또 인도네시아에서 이제 리그가 25일에 족자카르타에서 시작이 되는데 그때부터 이제 인도네시아 선수들의 활약을 더 많이 기대할 수 있습니다. 사실 오늘 아침 훈련에도 선수들이 다 오지는 않았고 또 퍼르담이나 빈 등 다양한 팀들의 선수들이 모이긴 하지만 저는 선수들을 믿고 있고 또 케미가 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 내 경기를 통해서 배구 세계, 인도네시아의 배구계가 조금 더 발전했으면 좋겠습니다. Tepuk tangan buat Sol, tepuk tangan sempurna sekali. Saya ngerti juga ya, I really understand what she said and it's really perfect. Yes, kamu hebat sekali Sol. Yes, sekarang Coach Pedro izin saya ke Coach lawannya nih. Wih, Coach Red Sparks, ini saya tanya dulu berarti. To Coach Ko Hee Jin. Hello. Gini Coach, bagaimana Coach, sudah 3 hari di Indonesia, apakah ada kendala dengan misalnya cuaca, dengan fasilitas latihan, apakah nyaman selama 3 hari persiapan di Indonesia ini, dan bagaimana makanan di sini? Makanannya kan bagus. Silakan. 이제 인도네시아에서 3일째인데 인도네시아의 뭐 배구 훈련 시설은 어떤지, 날씨는 어떤지, 또 음식은 어떤지 궁금합니다. Oh, 모든 것이 완벽했다. 예. 인도네시아에 와서 정말 모든 것이 너무 준비가 잘 되어 있고 저희가 하나도 부족함 없이 생활하고 있고 내일 경기가 기대가 됩니다. Semuanya sempurna dan semuanya siap dan gak ada hal yang kurang dan saya sangat-sangat berharap pertandingan besok. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk review jujur ya. Ini kalau di YouTuber review jujur ya kan, maksudnya ini ada apa yang dirasakan langsung oleh coach dan juga tim tentunya. Mengharapkan pertandingan besok tadi katanya. Apa yang diharapkan dalam pertandingan besok? Apakah bisa menang lawan Indonesia All Star? Indonesia All Star itu jago.
itu kuat, itu luar biasa, itu udah disiapin bonus kalau menang. Apakah siap Red Sparks? Indonesia 올스타 팀이 정말 강하고 정말 센 팀이고 정말 쉽지 않은 팀일 텐데 이길 수 진짜로 이길 수 있을지 궁금합니다. 이겼지. 저는 이기는 것보다 인도네시아 팬분들이 즐거워할 수 있는 부분이 더 중요하다고 생각합니다. Daripada kemenangan yang lebih penting adalah kasih bahagia ke masyarakat Indonesia. Luar biasa. Bahagia kita semua yang menyaksikan bahagia semua di sini pegang kamera juga bahagia kan? Happy kita semua di sini. Kalau coach ngelihat Megawati selama ini bagaimana sih selama di sana? Anaknya baik enggak? Suka sholat enggak? Suka berdoa enggak? Bandel enggak dia? Suka keluar malam enggak kalau lagi di Korea? Soal 감독님께서 보셨을 때 메가는 어떠한 선수인지 막 밤마다 뭐 나가는지 뭐 생활은 잘하고 있는지 궁금합니다. 메가 선수는 정말 제가 본 외국인 선수의 가장 모범답안이라고 생각합니다. 실력은 뭐 말할 것도 없고 인성적인 부분 그다음에 우리 한국 문화를 이해하고 선수들에게 먼저 다가가는 부분 앞으로 메가 같은 선수를 다시 외국인 선수로 만날 수 있을지 궁금할 정도로 메가 선수는 정말 완벽한 외국인 선수의 표본입니다. 그다와 솔? 그 그다와 duluan? 감사합니다. 그가르티 dia. 오케이. 메가 adalah pemain yang sangat-sangat hebat dan tentang kemampuan saya gak usah berbicara tentang kemampuannya dan personalitasnya sangat bagus, baik dan dia adalah pemain yang bisa mengerti budaya Indonesia dan saya gak tahu mungkin saya bisa ketemu pemain orang asing selancar ini atau gimana. Tepuk tangan dulu Megawati yang sudah memberikan kesan yang sangat baik, memberikan kesan profesionalisme, tapi juga sosok pribadi yang memberikan sebuah contoh yang baik. Ini mudah-mudahan menjadi jalan pembuka untuk pemain-pemain kita bisa bermain di luar negeri, khususnya di Korea, dan terlebih lagi menjadi contoh yang baik sebagai seorang pribadi, bukan hanya sebagai seorang atlet yang merantau ke sana. Ya, oke, thank you so much, Coach. Sekarang kita mau tanya dulu ke Meganya kalau begitu. Boleh ya Mega ya. Mega dari tadi side eye mulu ke saya gitu. Kayak nih apa nih, mau nanya apa nih gitu. Ya Mega ini tenang aja. Pertanyaannya udah sesuai yang kamu brief ke saya kok. Saya gak akan nanya yang macam-macam ya. Bagaimana Mega melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar terhadap Mega dan juga tentunya tim Jung Kwanjang Red Sparks? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati. Alhamdulillah antusiasnya banyak banget, gak expect juga bakal seramai ini. Masa sih? Iya. Ya gak expect juga, kan dari awal juga ke Korea itu. Sebenarnya Mega gak takut gagal, cuma kalau gagal gimana gitu. Jadi agen Mega suka bilang gak apa-apa kok ini tahun pertama. Terus gak expect juga bakal se-booming itu juga. Dan terima kasih juga orang-orang udah tahu Mega ternyata. Keren banget Mega. Tepuk tangan dong buat Mega. Sol, kamu tugasnya belum selesai. Yeah. 질문은 이제 인도네시아 국민의 자랑이 되었는데 기분이 어떤지 물어보았고 메가는 사실 한국 리그에 처음 뛰었을 때는 이렇게 활약할 수 있을지 걱정도 많이 되었지만 그래도 실패에 대한 걱정을 하지 않고 첫 번째 리그를 잘 마무리할 수 있어서 좋았다고 그렇게 말했습니다. 돼리 yang takut tapi kemudian catatan terakhir saya dia 736 poin main di sana. Pernah mencatat rekor 11 kali serve berturut-turut sehingga mencetak rekor juga dan setelah beberapa tahun timnya tidak lolos ke playoff, dia bawa juga ke playoff. Itu semua bagaimana akhirnya bisa overcome, bisa melewati dari takut gagal malah jadi berprestasi seperti itu Mega. Kalau sambutan masyarakat bisa seramai ini itu pasti karena prestasi kamu juga yang kamu buat dan membanggakan kita semua di sini. Bagaimana bisa itu terjadi?
Mungkin diterjemahin dulu ya soalnya untuk bisa didengar rekan-rekannya. 일단 배구 선수로서 11번의 서브를 연속 득점을 하고 또 7년 동안 가지 못한 플레이오프를 메가 덕분에 이렇게 진출을 하게 되었는데 어떻게 이러한 어려운 점을 극복을 할 수 있는지 질문을 했습니다. 메가, jawab dengan dua bahasa. Dari awal Korea enggak tahu kan latihan di sana gimana, terus ternyata lumayan berat, capek, oh, iya. Sampai nangis, sempat nangis. Tapi di awal Mega udah hampir pengen pulang aja lah gitu. Sempat gitu ya Mega ya? Karena ya mungkin first time kan Mega main di Asia, yeah. Apalagi dulu pernah di Asia Tenggara, cuma bukan Asia gitu kan. Beda ya. Tapi akhirnya Mega ingat keluarga mama di rumah, udah doain jauh-jauh, udah ngorbanin, ngijinin Mega berangkat. Kalau Mega gak bawa apa-apa atau pulang gak bawa apapun tuh kan rasanya gimana gitu kan. Jadi yeah. Kayak dari situ Mega ingin membanggakan sih dan ingin berusaha terus kayak taat sama coach, kayak omongannya coach gitu diikutin meskipun capek, tahu capek, terus capek banget menurut Mega. Tapi Mega gak mau nyerah sampai di itu karena Mega tahu itu sebuah proses. Nanti akhirnya kan kita gak tahu hasilnya, tapi kita harus melewati proses yang sangat berat pastinya kan untuk mencapai kesuksesan. Apa yang bisa kita berikan selain tepuk tangan dulu untuk Mega Wati yang memberikan kita inspirasi. Gak salah Pak Ferdinand, Pak Gilang, kita mengundang Mega sama tim-timnya ke sini untuk bisa memberikan inspirasi buat kita semua, memberikan kebahagiaan, bukan cuma menang kalah, memberikan satu kemajuan untuk volleyball yang ada di Indonesia. Coachnya galak Mega. Nanti tolong ditanya ya Sol, megalak ya Mega? Enggak galak sih, tegas. Tegas ya, silakan Sol ya. Yang terakhir tolong ditanya ya ke coach ya. 사실 처음에 한국에 딱 도착을 했을 때 훈련 방법을 모르기도 했고 딱 훈련을 딱 처음에 했을 때는 힘들었기 때문에 가끔씩은 울고 우는 날도 있었습니다. 그리고 인도네시아로 돌아가고 싶다라는 생각이 든 날도 있었고요. 또 그리고 동남아시아에서 뛰어본 적은 있었지만 한국 리그는 처음이었는데 엄마가 인도네시아에서 열심히 기도해 주셨기 때문에 저는 자랑스러운 딸이 되고 싶었습니다. 그래서 힘들어도 이렇게 코치님들 그리고 감독님과 소통을 하고 또 포기하지 않고 열심히 하루하루 훈련을 했습니다. 그래서 뭐 결과가 상관없이 하루하루 열심히 훈련을 한 덕분에 성공을 할 수 있었던 것 같습니다. Terima kasih Sol, lagi-lagi luar biasa sekali. Sebentar lagi waktunya untuk rekan-rekan media, tapi one last question dulu sebelum rekan-rekan media. Mega sendiri dalam catatan saya ada pertanyaan ini Mega, apa rencana Megawati setelah ini? Setelah ini kan masih ada Proliga kan, mau nuntasin Proliga dulu baru mikir lagi ke depannya kayak gitu. Menuntaskan Proliga dulu baru memikirkan lagi yang kedepannya. Karena nggak bisa muluk harus jalan dua, pikirannya gak bisa, harus sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, tapi kemarin kan waktu khawatir bawa apa nanti pulang ke sini, udah bawa banyak kan? Alhamdulillah. Bagus kan? Ya. Tapi jangan mesti berapa kilo langsung dibawa gitu, jangan ya. Silakan Sul. 앞으로의 계획은 어떤지 물어보았고, 메가는 일단 인도네시아 리그를 잘 마무리하고 그때 이제 생각을 해보겠다고 했습니다. 계획은 원래 조금씩 세우는 편이기 때문입니다. Tepuk tangan dulu buat semua narasumber kita yang sudah memberikan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sebagai pembawa acara di sore hari ini. Nah sekarang adalah waktunya dari rekan-rekan media, dari tamu undangan yang hadir, baik yang ada di sini maupun juga nanti kami memberi kesempatan yang ada di Zoom untuk dapat memberikan pertanyaan. Kita mulai dulu dari yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Bebas kepada siapa, nanti mohon berdiri, nama dari mana, dan pertanyaan untuk siapa. Waktu untuk rekan-rekan media dan seluruh tamu di sini kami persilakan. Baik, sudah ada penanya, kita langsung ditanya dan dijawab dulu saja, sehingga nanti kita lihat fleksibilitas waktu yang ada. Boleh berdiri Bapak? Cek. Selamat sore, saya Naufal dari media jpnn.com. Ingin memastikan aja, ini kan ada 11.000 penonton lebih yang menyaksikan Respak melawan tim Indonesia.
seleksi. Terus buat LPDUK atau PBVSI memastikan Pak sekali lagi Pak, apakah benar akan dikasih bonus Pak untuk menambah motivasi Pak para pemain ini mungkin yang semalam baru datang atau yang mungkin baru tadi pagi berlatih gitu Pak. Mungkin pastikan aja itu yang pertama. Yang kedua mungkin buat coach saya mau nanya untuk ini memastikan ke coach kira-kira apakah akan melakukan draft buat Megawati lagi untuk musim berikutnya mengingat CV-nya sudah bagus coach kalau bisa dikatakan gitu atau mungkin ingin mencari pemain yang lain gitu. Ini coach yang mana nih? Kohejin. Oh, gitu. Terima kasih. Baik. Mas ini pertanyaan pertamanya ngotot gitu ya tentang bonus ya. Mas ini kasihan Pak karena mungkin baru tiba semalam terus tadi pagi latihan. Bisa aja titipan ya. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Boleh mau langsung dijawab terlebih dahulu. Yang pertama tadi berarti untuk siapa? Yang kedua dulu. Berarti coach dulu. Baik, untuk yang coach dulu ya. 첫 번째 질문은 고희진 감독님께 여쭤보고 싶은 건데 이 경기를 통해서 메가를 또 재계약을 할지 안 할지 정하시는 건지 그리고 네 그렇습니다. 재계약을 할지 안 할지 정해지는 경기인지 그리고 또 뭐 다른 생각을 생각하고 다른 선수를 생각하고 계신지 궁금합니다. 메가의 선수에 대한 마음은 벌써 정해졌고 하지만 여기서 밝힐 수는 없습니다. 내일 경기 결과는 메가의 재계약에 아무 상관이 없습니다. Hasilnya bebas, hasilnya gak apa-apa dan hati kepada Mega itu ditentukan. Semua kembali kepada Mega. Bagaimana hatinya dia, nanti dia menentukan sendiri. Ya, dan tadi Mega udah bilang kan bahwa tidak bisa dua kepala, satu-satu dulu. Di semua tempat kasih dulu yang terbaik, kira-kira gitu. Pokoknya bawa pulang banyak ya. Yang pertama ya, tetap ditanya. Mau saya wakilin aja bapak-bapak? Untuk pertanyaan pertama, saya wakilin aja ya. Baik, bagi kita bonus itu adalah hasil. Yang penting proses dulu, ya. Gitu ya Pak. Yang penting proses dulu, nanti kalau itu kita nggak usah umumkan. Pokoknya langsung ditransfer aja kalau itu ya. Gitu ya Pak ya. Enggak itu jawaban saya ya. Bapak Ferdinand mau jawab nggak Pak? Jawab aja Pak. Baik, terima kasih. Untuk bonus tadi, kami memang mempersiapkan nanti untuk karena sifatnya fun volleyball, memang kami mencari nanti masing-masing itu ada MVP-nya. Jadi bukan untuk khusus untuk pembinaan, bukan uang pembinaan. Kalau definisi bonus itu adalah uang pembinaan, tapi kita hanya mencari MVP-nya. Karena kembali lagi ini adalah fun volleyball. Jadi ada Mas, tenang. Sebagai most valuable player atau MVP. Oke. Terima kasih pertanyaan pertama, nanti kita kembali lagi untuk yang ada di sini. Tapi kita berikan kesempatan dulu kepada yang ada di Zoom sana, silakan rekan-rekan boleh dipin setelah terpilih. Silakan sebutkan nama dari mana, di unmute dan pertanyaannya apa. Silakan yang ada di Zoom. Jangan lupa dibuka speakernya alias di unmute. Siapakah yang beruntung? Kita lihat di sini, saya juga pemanasan sebagai, okay, apa yang terjadi saudara-saudara? Masih diangkat sana, belum juga apa yang terjadi? Ahoy! Gak ada. That's my practice for tomorrow games, because I will be the commentary as well. Nah, 경기장에서 이렇게 진행을 할 거니까 연습하고 있습니다. Yes. Gak ada. Baik, belum ada. Kita lanjut lagi yang di sini. Baik, mbaknya boleh dibantu mic-nya. Oke, terima kasih mbak. Boleh berdiri dulu. Terima kasih. Selamat sore, Margit dari IDN Times. Oke. Okay. Aku mau nanya dua pertanyaan untuk coach dari Red Sparks. Coach Kohijin. Coach Kohijin. Yes. Red Sparks kan baru ditinggal sama kaptennya. Dan menunjuk Hyesson sebagai kapten untuk pertandingan ini. Apakah tapi sudah menunjuk kapten untuk kapten tetapnya gitu yang akan seterusnya menjadi kapten? Dan sosok seperti apa, orang seperti apa yang dibutuhkan Red Sparks untuk menjadi kaptennya? Pertanyaan kedua,
Dengan Mega sudah bermain di Red Sparks, berarti kan dari coach sudah sedikit banyak mendengar soal voli Indonesia. Bagaimana pandangannya dan apakah ada pemain Red Sparks yang ingin bermain ke voli Indonesia juga? Karena kalau buat Proliga musim ini sebenarnya sudah ada Gia di Pertamina Enduro gitu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya dalam sekali, update banget ya. 일단 두 개의 질문이 있는데 먼저 첫 번째는 이제 염혜선 선수가 이 경기에 주장이 되었는데 주장으로서 가져야 할 역량은 무엇인지 그리고 다음 시즌에도 주장으로 활약을 할 예정인지 그것이 궁금하고요. 두 번째는 이제 인도네시아 배구에 대해서 들어보신 적이 있는지 그리고 뭐 인도네시아 배구에 대한 인상은 어떠신지 궁금합니다. 염혜선 선수는 주장으로서 역할을 아주 잘할 리더십을 가지고 있는 선수입니다. 실력은 더불어 가지고 있고요. 그리고 다음 시즌에 주장은 안 될 것 같습니다. 그리고 인도네시아 배구는 제가 동남아시안 게임 메가 선수를 보러 갔을 때가 처음 본 것입니다. 처음 봤는데 메가 선수는 뭐 당연히 뛰어났고 제가 윌다 선수를 계속 얘기하는 게 윌다 선수가 미들브룩 선수인데 그 가운데서 움직임이나 표정이나 화이팅이나 이런 부분들이 상당히 눈에 띄어서 제가 그 이름을 기억하고 있고 인도네시아 배구가 배구 우리 선수들이 앞으로 아시아 커터 이제 한국도 있지만 뭐 일본도 있는데 한국 리그에 많이 도전을 해서 이렇게 메가 선수처럼 사랑받는 선수가 많이 나오길 기도하겠습니다. 양 jawaban pertama adalah pemain 염혜선 adalah captain yang bertanggung jawab dan dia orang yang baik dan leadership-nya juga bagus, baik. Dan mungkin untuk masa depan, tapi untuk masa depan dia gak bisa jadi captain. Dan jawaban kedua adalah Pacific Games kemarin itu pertama kali saya nonton voli Asia Tenggara dan pas itu saya bisa mengerti pemain namanya Wilda yang middle blocker karena dia sangat bersemangat dalam court dan dia mukanya juga baik dan dia gerakannya juga cepat. Ya. Dan saya akan berdoa banyak pemain Indonesia akan coba Asia Quarter untuk dapat sayang sebanyak sayang ke Megawati. Oke, cukup. Tadi kayaknya kapten mau jawab juga. So, mungkin mau nambahin Yum Hyusun, mau ada yang mau ditambahkan? Tadi mau pegang mic tadi jawab. By the way, Yum Hyusun ini juga salah seorang pemain senior dan juga tercatat pernah menjadi best setter 4 kali di Korean V League. Jadi tepuk tangan dulu buat beliau yang prestasinya luar biasa. Karena saya kalau main voli posisi saya setter, tentu saja. Karena saya tidak bisa loncat ya. Jadi saya senang untuk ngoper-ngoper bola ya, Pak ya. Izin ya, jadi itu memang posisi yang paling enak untuk ngoper-ngoper bola dengan pas gitu loh. Kita berikan lagi floor untuk memberikan pertanyaan. Oke. Ini yang nanya yang saya kenal-kenal semua ya kayaknya ya. Yang lainnya takut gitu kali ya MC-nya saya ya. Mbak, silakan ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari Pikiran Rakyat. Mau tanya kepada Mega. Mega, selamat datang. Besok kan kamu akan bermain di Red Spark ya. Akan melawan All Indonesian Team. Kamu sebagai Indonesia, kan kalau main di Korea kan kenceng ya. Maksudnya permainannya kenceng gitu. Sementara kamu tahu lawannya itu adalah teman-teman kamu yang di All Star
yang baru latihan sekali. Kira-kira akan menurunkan level permainannya sedikit gak gitu? Biar gak kenceng-kenceng banget mainnya. Terus kedua, mungkin Sol bisa ngertiin ya. Sol, besok kan kira-kira Respak tadi juga mengincar kemenangan gitu. Kira-kira mau menang berapa sih? 3-0 atau mau lebih lama tampil di TV jadi 3-2 gitu. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih. Itu sangat mewakili teman-teman saya pertanyaannya tentang Megawati tadi ya. Karena emang kencang banget pukulan. Paling kencang berapa terakhir? Gak pernah tahu ya? Emang biasanya tuh komentator yang tahu. Pemainnya sendiri mah gak terlalu nyatet ya. Ya emang komentator cuma doyan ngomong doang. Statistik. Main belum tentu bisa. Cuman ngomen aja. Megawati silakan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Sebelumnya saya nggak terlalu mikirin tentang hal itu sih. Aku Mega tetap akan bermain yang terbaik aja karena teman-teman Mega juga pada bagus kan. Mega juga dulu main sama teman-teman Mega kayak gitu, nggak boleh ngeremehin juga kan. Meskipun kita beda tim ya tetap aja Mega kan orang Indonesia, jadi Mega tetap ya main yang sebisa Mega ya kayak biasanya kayak gitu. Kalau nambahin sedikit sebelum jawab pertanyaan kedua, kalau yang main besok ada nggak yang Mega tuh segen gitu? Karena saya kalau atlet-atlet lain Indonesia pasti ada yang dia segenin gitu loh. Nah kalau di tim besok ada yang kamu segenin gak? Pastinya segen sama senior-senior gitu. Tapi ya tetap aja main kan sport, apa sih kayak profesional dan sportivitasnya kan harus tinggi kayak gitu aja sih. Jadi siap pokoknya sesuai dengan posisi aja. Iya. Mantap. Iya. Mau dijawab dulu? Itandai. Oh. 내일 레드스파크스 팀 그리고 인도네시아 올스타 팀이 이렇게 상대를 하는데 경기력이 어떨 것 같은지 어느 팀이 이길 것 같은지 라고 질문을 했고 메가는 다음과 같이 답변을 했습니다. 인도네시아 선수들 모두 다 좋은 동료들이고 저와 같이 뛰었던 좋은 훌륭한 선수들이기 때문에 좋은 경기력을 펼칠 것이라고 하나도 걱정이 되지 않는다고 답변을 했습니다. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi야. Pertanyaan kedua masih mau dijawab. The second question, Sol. 두 번째 질문은 감독님께 질문을 드리고 싶은데 결과가 어떻게 될지 궁금합니다. 뭐 3대 0으로 일찍 끝날지 빨리 끝날지 아니면 3대 2로 좀 경기가 길어질지. 저 감독님과 같이 조금 상의를 해야 될 것 같은데 아마 많은 분들이 오시고 또 입장료도 티켓값도 만만치 않다고 생각하기 때문에 최대한 길게 갔으면 합니다. Mungkin saya harus negosiasi sama pelatih tim All Star. Tapi karena ada banyak penonton besok dan tiketnya juga mahal, saya berharap pertandingan besok panjang. Oke, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan akan menjadi pertandingan yang seru, yang mendebarkan. Karena ketika memang pertandingan itu disaksikan oleh ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang, dan ditampilkan juga di hadapan sekitar 15 ribu penonton, dan akan terjadi pertandingan yang ketat, yang bisa disediakan adalah misalnya 5 game, maka 5-5-5-nya, bagaimana umpan, bagaimana kita lihat termesan, bagaimana lompatan, mudah-mudahan besok itu bisa terjadi, dan itu dia, siapa kita? Indonesia. Besok. Tomorrow. Oke. Baik, kita akan segera akhiri obrolan kita. Tapi saya pengen Sol juga kasih tahu ke coach dan juga kapten dan juga rekan-rekan media Korea. Ya, kalau tadi saya udah kasih tahu tentang kapten dari Red Sparks, aku juga mau kasih tahu tentang kapten dari tim nasional Indonesia, dari All Star Indonesia. Agustin Wulandari ini juga waktu itu pemain tim nasional. Dan dia ini juga luar biasa. Middle blocker terbaik Proliga 2019. Middle blocker terbaik Kapolri Cup. Tahu nggak Kapolri Cup? Kapolri Cup 2023. Dan MVP Kapolri Cup 2023. So she's also a great player. Our captain. Tepuk tangan dulu buat kapten Indonesia All Star. 저희 All Star 팀의 주장인 아구스틴이라는 선수도 엄청 훌륭한 선수입니다. 국가대표 선수였고 또 2019년에는 인도네시아 프로리그에서 최고의 미들 블로커로 활약했던 선수입니다.
Ini luar biasa. Makasih Sal ya. Makasih loh ya, itu hanya tugas saya supaya bikin seru gitu ya kan. Baiklah kalau begitu boleh tepuk tangan dulu semua yang sudah hadir di tempat yang indah ini. Untuk terakhir kita berikan time for closing statements for each speakers yang ada di sini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Ferdinand ya, masing-masing nanti sampai dengan Coach Pedro nanti memberikan closing statementsnya di kesempatan kita press conference sore hari ini. Tentu diterjemahkan juga oleh Sol. Terima kasih. Ada lagi? Oh oke, okay. Boleh satu ya. Oke, okay. So we have a special time for special guest here. Yes. Please. 질문이 좀 많기는 한데요. 일단 고위직 감독님과 염혜선 선수에게 먼저 여쭤보자면 좀 시즌을 되게 강행군 많이 펼치셨고 이제 본배구까지 하셨잖아요. 그렇게 좀 체력이 좀 힘든 상황에서 이렇게 먼 길까지 오셨는데 체력 안배를 좀 어떻게 하셨는지 두 분께 여쭤보고 싶고 그리고 메가 선수가 이제 팀에 적응하는데 두 분이서 많이 도움을 줬다고 알고 있어요. 좀 1화 한 개씩을 좀 소개를 해주신다면 좀 뭐가 있을지 좀 궁금합니다. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, yang pertanyaan pertama adalah ini kita masuk ke playoff dan hasilnya cukup bagus dan tapi menurut saya stamina pemain-pemain itu kurang. Jadi gimana cara menjaga menjaga badannya? Nah, 뭐 선수들이 체력적으로 지금 힘든 부분은 사실입니다. 하지만은 인도네시아에서 이렇게 너무 열렬히 환영해 주시고 했기 때문에 우리 선수들이 없는 힘이 발휘될 것 같고요. 메가 선수랑 이라는 메가 선수가 조금 향수병이 왔을 때가 있습니다. 그때 메가 선수와 함께 메가 아시안 동남아시안 음식을 먹으면서 또 이런저런 얘기도 했고 인생 내 컷이라고 한국에서 유행하는 그 사진 즉석 사진 찍는 게 있는데 예 그것도 찍으면서 좀 메가 선수의 기분을 좀 바꿔주려고 노력했습니다. Sementara itu masih sedang menyiapkan, masih sedang berpikir apa yang terjadi pemirsa. Kadang-kadang mereka merasa capek di Korea dan semuanya. Gak apa-apa Sol, gak apa-apa kamu keluarin aja semua kata-katanya. Tapi saya percaya tenaga dari senyumnya dan kadang-kadang mereka kangen Indonesia, suasana Indonesia. Jadi kita ke itu restoran Asia Tenggara. Oh. Restoran Asia Tenggara. Dan kita sering ke foto booth di sana. Untuk foto bareng. Oh, tuh fotonya. Untuk berubah perasaannya. Ya ampun, sering kangen sama Indonesia. Dan akhirnya coach dan teman-teman temenin makan makanan Indonesia, foto. Tahu aja orang Indonesia paling suka foto emang. Indonesia ya. 사람들이 ya. 사진 찍는 거 진짜로 ya. 좋아한다고. Iya, betul. Jadi Sol, kasih. Ya, dia ngobrol sendiri. Oke, kita jadi selanjutnya Sol, tolong kasih tahu di Indonesia itu kalau makan yang pertama berdoa, yang kedua foto baru makan. Yeah. 인도네시아에서는 음식을 먹을 때 먼저 기도를 하고 사진을 찍고 그 다음에 먹기 시작한다고. 야, 이뚜. 네. Sama. Ah, sama. Mah, memang kita cocok sekali Indonesia dan Korea. Tepuk tangan dulu buat persahabatan kita sore hari ini. Indonesia가 잘. Sama ternyata. Sebelum makanannya diacak-acak, foto dulu upload. Kuota nggak ada, nggak jadi makan. Pak Ferdinand penutup sama Mega ya, karena waktu yang terbatas, jadi Pak Ferdinand juga Mega boleh memberikan closing statement sebelum kita akhiri dan nanti juga ada acara selanjutnya. Bapak, terima kasih. Silakan Pak Ferdinand. Oke, baik. Pertama-tama saya terima kasih untuk seluruh dukungan elemen masyarakat, khususnya para pecinta voli. Sekali lagi, event ini bisa berjalan tanpa ada sedikit pun anggaran dari pemerintah, artinya dari tiketing dan sponsorship.
Maka dari itu saya bacakan sekali lagi untuk para sponsor seperti PLN, BNI, My Pertamina, Nippon Paint, Yamaha, IJ Sport, Luwak Coffee. Kami berterima kasih sehingga event ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan besok di pertandingan. Closing statement saya, terima kasih khususnya buat PBVSI, untuk Red Spark, tim All Star, dan seluruh wartawan media yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bapak. 일단 스폰서들을 쭉 말을 했고요. 그 다음에 이제 레드스파크스의 모든 관계자분들 그리고 올스타팀의 모든 관계자분들 그리고 배구 연맹에게도 감사하다는 말씀을 했습니다. 감사합니다. 메가, 메가. Suara butuh kayak penyanyi juga loh, Mega. Berat-berat keren gitu. Masa? Ji. Boleh nyanyi gak? Boleh dong. Siapa yang mau Mega nyanyi belum pernah ada kan? Mega nyanyi lagu Korea, ayo. NCT 127 mau datang nih. Hah? Enggak suka. Yang mau datang? Enggak suka K-pop. Oh, enggak suka. Ya jangan ngomong, jangan ntar diterjemahin. Suka aja suka. Ya. Lanjut, lanjut ya. Kamu sukanya rungkat ya. Ayo lanjut. Boleh dikasih apa ya mau disampaikan ke pencinta bola voli yang saat ini menyaksikan, yang besok mau datang, yang besok nonton di tayangan ataupun yang hadir di Indonesia Arena, boleh. Silakan Mega. Sebelumnya terima kasih buat Menpora atau LPDUK yang udah kerjasama juga sama Korea Selatan untuk menyelenggarakan acara ini. Dan tentunya juga terima kasih untuk sponsor-sponsor yang udah datang, udah hadir, saya menyelenggarakan juga. Ya. Di antaranya ada BNI, ada Nippon Paint, ada Yamaha, Kopi Luwak, Aqua, Outside, Hydro Coco sama EJ Sport. Terima kasih banyak. Terus terima kasih banyak untuk kakak-kakak dan para pelatih yang Indonesia juga partisipasinya, dan Red Spark juga, coach Oni yang ada di sana. Terima kasih. Sangat senang dengan antusiasnya udah, dan warga Indonesia welcome juga sama orang-orang Korea. Terus orang Korea juga senang karena orang Indonesia ramah, banyak senyum juga. Mereka ngomong sendiri kepada Mega kayak gitu. Okay. Jangan lupa juga besok nonton ya yang hadir di GOR, datang. Indonesia Arena. Indonesia Arena meriahkan acara ini. Dan yang di rumah juga jangan lupa streaming ya. Bisa streaming, bisa nonton juga di SCTV. Oke. Okay. Ada Valentino Jebret Simanjuntak. Oke. Okay. Jadi ya jadi malu. Tepuk tangan dulu buat semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya selaku Direktur LPDUK Kemenpora Bapak Ferdinand Kamari Kitangkudung. Terima kasih Pak. Mewakili PBVSI, terima kasih. Bapak Wasekjen, Bapak Gilang Iskandar, terima kasih. Sol Mangat, terima kasih. Kamu saya mengingatkan saya kepada JJ, translator yang pelatih sepak bola Indonesia. Ya, Shin Tae-yong, dia juga dari Korea, translatornya JJ. Mungkin jodoh kamu. Ya, terus selanjutnya juga terima kasih untuk Coach Ko Hijin, terima kasih. Untuk Coach Pedro, terima kasih. Untuk Cap dari Yum Hyosun, terima kasih. I wanna take a picture with you, oke okay, ya, oke. Okay. And then also Kapten kita, Mbak Agustin Nulandari, terima kasih. Semua sponsor, dan juga ini juga luar biasa sekali maskot kita dari tadi. Ini perlu otot yang kuat, dia goyang-goyang terus dari tadi. Dan juga tentunya rekan-rekan media, baik yang ada di sini, dari Indonesia, dari Korea, kami ucapkan terima kasih. Dan juga yang menyaksikan melalui YouTube, terima kasih. Dan juga yang ikut melalui hybrid atau melalui Zoom, terima kasih. Kami mengucapkan selamat menikmati besok pertandingan yang akan berlangsung antara Red Spark berhadapan dengan Indonesia All Star, dan akan ada juga pertandingan celebrity match. Jadi besok akan dimulai dari 14.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan beres pertandingannya. Sekali lagi atas segala kekurangan dan kesalahan sebelum diterjemahkan oleh Seoul, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sol? Enggak. Udah. Kalau begitu sudah. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Let's do fun volleyball with us. See you in Jakarta.